Akhirnya gue sampai juga guys di rumah anak gue yang punya Pak Kecupang. Ini gue diem-diem gue mau lihat nih sebenarnya dia lagi ngapain nih kalau gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue sampai juga guys di rumah anak gue yang punya Pak Kecupang. Ini gue diem-diem gue mau lihat nih sebenarnya dia lagi ngapain nih kalau gue coba nih. Ayo kita ke belakang. Diam kecil. Ini yang kemarin nih guys, ini yang kemarin yang udah dipesen orang nih, ini yang udah dipesen orang. Oh nih kayak gini nih kan ikannya nih guys nih. Tuh Jose, lalu tuh guys, lalu wah susah menih, waduh. Nangis lagi sih. Lu guys, ini apa tar? Sudah 2 bulan di orang ini dipesen orang. Wih ini mboknya harga mboknya itu harganya orang umum. Nope. Oh ya. No. Ini kita ikut ini ke belakang. Katanya dia ada tip yang bisa membesarkan ikan. Us pokoknya kita. Guys, assalamualaikum. Oh ini yang punya farm nih, yang punya farm. Bokap. Wih ji. Baru nyampe lah. Nih. Baru sampai biasa. Ini lagi ngapain nih? Ini ngurus-ngurusin. Tadi ngurusin ya. Lagi ngurusin. Ini katanya yang ada cara pembesaran yang luar biasa itu gimana nih? Impossible. Lu. Mendes. Banyak banget. Ini wis. Duh. Ya ini yang berapa bulan? 2 bulan setengah. Loh. Pakai guys. Lu, iki modele anu multi color. Multi. Wis, aku wis ngerti sekarang. Padahal aku dulu tuh gudeg banget ya. Beneran aku wis gudeg iki setengah mati. Wah, ini yo ada lagi. Lah ini semuanya ember ini juga ada. Ada isinya semua. Loh. Oh, ini. Walah. Ini guys, ternyata banyaknya ini. Sistem sirkulasinya nih. Pakai sirkulasi, guys. Jadi memang kayak ingat zaman dulu saya. Itu saya dulu disuruh renang sama mak. Kamu lho kamu renang gitu. Cuman di kali. Biar kamu gede katanya. Nah, ini ternyata juga dibikinin kayak air. Ada Ini ada filternya di sini. Disemprot dari sana itu. Oh, benar. Bisa dilihat itu pipanya. Nah, di sini ada pipa dia. Nah pipa itu nyemplot di sini. Oh jadi airnya bolak balik begitu. Jadi air muter ya terus. Jadi air tetap bagus gitu ya. Bagus besi. Ikan juga jadi sehat. Wes bener banget nih guys. Dua waning ini. Nah ini juga ikan juga. Itu umur seminggu dua minggu. Seminggu guys. Seminggu. Lo kamu coba yang bujur anang. Ini kalau mau lihat ini umur. Ini berapa? Umur berapa ini? Balet ikannya. Ini umur ini 3 bulan 2 minggu. 3 bulan 2 minggu. Loh, wis kayak umur 6 tahun. Itu padahal itu 3 bulan 2 minggu udah kayak umur ikan 6 tahun gedenya. Ada gold-goldnya nih. Multi color gold. Walah. Contoh mayang ini. Wah, kok bagus-bagus begini semua ya. Ini emaknya juga bagus ini. Bagus. Wih. Tuh, ini. Wih. Widu. Guys. BO-nya udah mungkin udah 4,5 kali 4,6 lah. Waduh. 3 bulan. 3 bulan 2 minggu ukurannya size-nya itu udah hampir 4. 4 lebih. Oh, malah 4 lebih, guys. 4,5 itu. Ah ini tuh. Tuh. Walah gede. Kayak ikan betok ngono. Wah.
Ya ini kan betok apa ikan cupang asli nih? Ikan cupang. Wah, ikan cupang. Ikan cupang kok bisa kayak ikan betok? Walah, cupang aku mau kesono ini. Kok lu yang apa buraya? Buraya. Umur seminggu sampai umur seminggu sebulan ada gitu. Umur seminggu. Ayo. Kita lihat di sini. Wah. Banyak bener, guys. Lu ikan semua, guys. Kecil-kecil tapi baru seminggu. Ih, lu guys, lu liatin lu. Liatin. Itu. Ini jadi duit semua begini nih. Duit. Walah, yo larang. Mahal. Alah, wis. Lu ini duit nih, guys. Lu kok duit ditumpuk-tumpuk di belakang nih. Israr genah ini anakku nih, padahal dulu nih saya gak senang banget tuh guys. Saya dulu tuh benci banget. Lah wong ikan kok harganya mahal-mahal. Ora mungkin aku ngono. Lu kok ternyata saiki aku lihat wah kayak ngene iki. Alah guys. Nah, gitu. Oh, gini guys, airnya jadi bersih guys. Jadi buat teman-teman yang setia ikan cupang, ini adalah cara pembesaran ala ala Toto 77 Kusmanto gitu. Tapi memang nyatanya nih guys, nyatanya itu ikan 3 bulan 2 minggu udah kayak umur setahun. Lu kalau orang itu udah lari-lari gitu. Tadi habis diambil 200 ekor. Lu. Wis 200 tuh guys. Tadi pagi. Wis orang umum. Nah orang pembeli ku ngantri di belakang itu wah kayak nakara. Gila bener ini yo. Lo ini kok warnanya kecil-kecil semuanya. Oke, guys, liatin guys. Nih guys, tuh. Tuh alah. Nyimik ini guys. Oh, ini juga guys. Wah, alah. Masya Allah. Lah guys, tuh. Tuh. Yes, iwak semua lo ini juga tuh. Liatin, tuh. Wow loh, ini ikan semua guys. Ini patar ini. Ini multicolor. Wah ini cebong-cebong multicolor gitu loh. Lo kayak gini nih, guys. Pokoknya tip buat teman-teman yang suka ikan cupang. Ayo kita ramaikan cupang ini. Jangan sampai ketinggalan. Buat orang-orang yang senang sama ikan cupang, nggak ada salahnya kalau kamu juga ikut membudidayakan ikan cupang sehingga ikan cupang akan dikenal oleh dunia. Keren deh guys. Jangan lupa guys. Jangan lupa. Tolong dibantu subscribe. Gitu guys Pak Yudha. Ya elah. Orang tinggal klik doang guys. Ya yeah. Gitu nanti. Kita ketemu lagi guys di episode yang nanti. Ini rencananya ini mau dibeli semua nih guys. Kalau nanti ikan cupang nih udah nih semuanya udah anu wah bikin ikan cupang semuanya biar cupang semakin oye, semakin top, semakin orang umum. Oke guys. Salam cupang Indonesia. Oke.